Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjutkan video yang satu ini, silakan terlebih dahulu mengklik tombol subscribe dan tombol notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tentu semua sudah tahu, film Gundala Sultan Joko Anwar di tahun 2019 menjadi film yang ditunggu-tunggu pemutarannya. Gundala adalah tokoh karakter pahlawan super Indonesia yang dibuat pada tahun 1969 oleh Harya Suraminata. Di dalam filmnya sendiri bercerita tentang kisah kesulitan yang dihadapi oleh Sancaka selama masa kecil dan masa mudanya. Pada suatu malam yang aneh, Sancaka diserang oleh cahaya yang aneh dan menemukan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menembakkan petir dengan tangannya. Lalu Sancaka berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar Jakarta menggunakan kekuatan super yang baru ditemukannya. Namun, banyak juga yang belum tahu cerita sebenarnya di balik tokoh Gundala tersebut benar-benar ada di kehidupan nyata. Bahkan sosok nyata ini adalah cikal bakal terbentuknya tokoh Gundala versi komik yang dibuat oleh Harya Suraminata ini. Inilah kisah Ki Ageng Seo, sosok Gundala nyata di tanah Jawa. Ada yang berbeda di pintu masuk Masjid Agung Demak. Di sana terdapat pintu yang dikenal dengan nama Lawang Bledek atau Pintu Petir. Bertuliskan Chandra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Salirowani yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Lawang Bledek itu dihiasi ukiran berupa ornamen tanaman berkepala binatang gigi runcing sebagai simbol petir yang pernah ditangkap Ki Ageng Seo. Dalam kitab Babat Tanah Jawa disebutkan Ki Ageng Seo adalah keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Nama asli Ki Ageng Ngabdurrahman Seo menurut sebagian masyarakat adalah Bagus Sogong. Selanjutnya, terdapat beberapa versi cerita tentang Ki Ageng Seo menangkap petir. Salah satunya disebutkan bahwa Ki Ageng Seo pernah mendaftar sebagai perwira di Kesultanan Demak. Ia berhasil membunuh seekor banteng sebagai persyaratan seleksi, namun beliau takut melihat darah si banteng. Akibatnya, Sultan menolaknya ke dalam barisan tentara Demak. Ki Ageng Seo kemudian menyepi di desa Seo sebagai petani sekaligus guru spiritual. Kisah penangkapan petir terjadi pada zaman ketika Sultan Demak Trenggana masih hidup. Pada suatu sore sekitar waktu asar, Ki Ageng Seo sedang mencangkul di sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama kemudian, hujan lebat memang benar-benar turun. Petir datang saling menyambar-nyambar. Para petani lain lari terbirit-birit pulang ke rumah karena ketakutan. Akan tetapi, Ki Ageng Seo tetap saja meneruskan cangkulnya. Baru sebentar dia menyangkul, datanglah petir itu menyambar Ki Ageng Seo. Gelegar petir menyambar cangkul yang dipegang oleh Ki Ageng Seo. Namun, ia tetap berdiri tegar, tubuhnya utuh, tidak hangus, dan tidak koyak. Petir berhasil ditangkap dan diikat oleh Ki Ageng Seo, lalu dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lalu, batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di kerajaan Istana Demak. Kanjeng Sunan Demak makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Seo. Beliau pun memberi arahan, petir hasil tangkapan Ki Ageng Seo tidak boleh diberi air. Lalu, kerajaan Demak pun heboh. Ribuan orang datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Seo. Dan suatu hari datanglah seorang wanita. Ia adalah penyusup yang menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petirnya Ki Ageng Seo. Wanita penyusup itu membawa batok kelapa, lalu menyiram batu petir itu dengan air. Lalu, istana tempat menyimpan batu itu pun hancur luluh lantah oleh ledakan petir. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita penyusup pembawa batok kelapa tersebut adalah petir wanita, pasangan dari petir lelaki yang berhasil ditangkap Ki Ageng Seo. Sejak saat itulah, legenda Ki Ageng Seo terus-menerus diceritakan sampai sekarang.
dan sejak saat itu juga konon tidak pernah ada petir yang menyambar di sekitar daerah desa Selo, walaupun ada jaraknya sangat jauh dari desa tersebut. Itulah tadi kisah singkat tentang Ki Ageng Selo, gundala nyata di tanah Jawa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.